Sebab itu sebahagian ulama kata al-wusta dengan maksud al-fadlu, iaitu kelebihan. Tadi kita kata apa? Yang pertengahan kan? Maknanya pendapat yang kedua iaitu kelebihan. Ada dua pandangan. Jadi para ulama menyebut wakhtalafu fit ta'yin as-salati al-wusta ala aksari min 20 qawlan. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dalam Aujazul Masalik, dia kata ulama berselisih pendapat tentang menentukan sembahyang wusta, lebih daripada 20 pendapat. Lebih daripada 20 pendapat. Ada yang kata sembahyang wusta itu sembahyang asar, ada yang kata sembahyang subuh, ada yang kata sembahyang zuhur, ada yang kata sembahyang maghrib. Bagi ulama yang kata wusta dengan maksud tawassut sembahyang pertengahan, maknanya asar kan, maghrib insya, subuh zuhur, di sembahyang setengah. Ada yang kata kalau subuh pula, maknanya maghrib insya, zuhur asar, dia duduk tengah-tengah, tengah-tengah subuh di tengah. Sebab dia kata ada lebih daripada 20 pendapat. Kalau diandaikan bahawa sembahyang wusta itu adalah sembahyang pertengahan. Ada yang kata kerana wusta dengan maksud lebih, siapa-siapa yang meninggalkan sembahyang asar seolah-olah dia telah kehilangan harta benda dia dan juga keluarga dia. Dalam riwayat yang lain, faqad habita amaluhu, telah gugurlah amalan dia. Okey, terus. Hadatsani Yahya an Malik an Zaid bin Aslam an al-Qa'qa' bin Hakim an Abi Yunus mawla Aisyah umm al-mu'minin annahu qala amatani Aisyah an aktuba laha mushafan summa qalat idza balagha. Kita baca dengan Ummul Mukminin, iaitu badal daripada Aisyata. Jadi Aisyata tu dia tak boleh bayi bawah kerana mawani'u minas sarfi. Walaupun dia mudhaf ilaih tetapi tertegah daripada bayi bawah. Jadi Ummi di sini badal daripada Aisyah. Kalau ikut-ikutnya an Aisyati lah, tetapi dia mawani'u minas sarfi. Okey, terus. إذا بلغت هذه الآية فأزني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها أزنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة sami'atuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik dengan sanadnya menyebut hamba, bekas hamba bagi Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Abi Yunus nama dia. Jadi bekas hamba Aisyah ni, dia kata dia telah diperintahkan oleh Aisyah supaya menulis mushaf. Kan masa tu mushaf ini ayat-ayat Quran ditulis di atas pelepah-pelepah tamar, atas kulit-kulit kayu binatang dan sebagainya. Lalu ditulis di atas, dijadikan satu buku. Di sini ulama, sebahagian ulama kata sebelum menerima arahan daripada Sayyidina Uthman untuk mengumpulkan seluruh Al-Quran. Jadi Aisyah juga pernah mengarahkan hamba dia supaya tulis. Jadi Aisyah kata bila sampai kepada ayat, beritahu kepada aku, apabila sampai kepada ayat hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin, hendaklah kamu memelihara akan semua sembahyang-sembahyang. Bila sampai ayat tu, beritahu aku. Jadi hafizu, dia bina musyarakah baina ithnaini, antara dua pihak. Pelihara oleh kamu. Jadi, antara manusia dengan siapa tu? Antara satu golongan dengan siapa? Iaitu
antara hamba dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya memelihara, yakni menjaga. Menjaga semua sembahyang. Semua sembahyang itu dijaga tentang rukunnya, syarat masyruknya dan juga waktu-waktu sembahyang. Mesti sembahyang tepat di dalam waktunya. Sebab inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi para ulama menyebut selain daripada memelihara waktu-waktu sembahyang, jangan sembahyang di luar waktu sebab dia termasuk fawailul lil musallin. Begitu juga rukun-rukun sembahyang, syarat-syaratnya, khusyuknya, batal ke tak batal, perkara-perkara yang menyebabkan batal khusyuk dan batal sembahyang termasuk di dalam hafizu. Hendaklah pelihara, jagalah oleh kamu. Was-salatil wusta. Apatah lagi. Lebih-lebih lagi sembahyang yang nak kena jaga tu sembahyang wusta. Jadi Quran kata macam tu, sembahyang wusta. Jadi sembahyang wusta tu sembahyang apa? Hak tu yang kata pendapat 20, lebih daripada 20 pendapat. Sembahyang wusta tu sembahyang apa? Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu untuk menunaikan sembahyang-sembahyang tadi kepada Allah Ta'ala dengan keadaan dalam keadaan khusyuk. Jadi bukan suruh sembahyang saja, tapi sembahyang yang dilaksanakan itu di dalam keadaan khusyuk. Falamma balagtuha adantuha. Apabila dah sampai ayat tu, dia kata, lalu aku beritahu kepada Aisyah. Fa'amlat alaya. Lalu Aisyah ni pun, dia mengisi ataupun meletak tanda di dalam mushaf itu, hafizu ala salawati wassalatil wusta salatil asri. Sampai dekat ayat tu, Aisyah letak tanda, dia isikan perkataan salatil asri. Bagi Aisyah hanya, dia kata sembahyang wusta adalah sembahyang asar. Tadi kita baca tentang kelebihan-kelebihan sembahyang asar. Sebab tu dikatakan sembahyang asar. Tetapi ada di dalam riwayat Muslim, babul dalil liman qala as-salatul wusta fi salatil asri. Haddatsana Muhammad ibn Musanna wa Muhammad ibn Bashar qala ibn Musanna haddatsana Muhammad ibn Ja'far haddatsana Syu'bah qala sami'tu Qatadata yuhaddisu an Abi Hassan an Ubaidah an Aliin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab. Imam Muslim dengan sanadnya menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari peperangan Ahzab, syaghaluna an salatil wusta. Telah sibuk akan kami, mereka orang kafir telah menyibukkan akan kami daripada sembahyang wusta. Lalu Rasulullah sebut di dalam hadis itu, sembahyang wusta yang dimaksudkan di situ adalah salatil asri. Itu memang disebut dalam hadis. Oleh kerana itu, Aisyah kata sembahyang wusta itu sembahyang asar. Sembahyang asar. Bagi orang yang jumpa hadis ini, sahabat yang dengar hadis ini, dia kata sembahyang asar. Adapun orang yang tak dengar hadis ini, bila sebut sembahyang wusta, ada yang kata sembahyang zuhur, sembahyang maghrib, sembahyang subuh. Dia huraikan makna wusta tu apa makna. Ada yang kata sembahyang pertengahan. Tak mana sembahyang duduk tengah-tengah antara lima waktu. Kalau sembahyang lebih, antara lima-lima waktu tu yang mana paling lebih? Ada yang kata sembahyang subuh. Ada juga riwayat sembahyang subuh ni besar pahala dia. Nampak? Jadi panjang. Ya. Jadi berselisih pendapat tentang menentukan apakah sembahyang yang dimaksudkan dengan sembahyang wusta. Di dalam riwayat Muslim juga, seorang sahabat ini, dia kata, faqala rajulun kana jalisan inda syaqiqin lahu. Seorang lelaki, yakni seorang sahabat, dia duduk di sisi saudara lelaki seibu sebapa. Hiya idzan salatul asri. Yang dimaksudkan di sini adalah sembahyang asar. Ayat itu sebenarnya, hafizu ala salawati wa salatil asri. Asal-asal ayat macam tu. Dalam riwayat, di dalam riwayat Muslim, hafizu ala salawati wa salatil asri. Tetapi, ayat itu telah dimansuhkan.
akhbartuka kaifa nazalat wa kaifa nasakhaha Allahu wallahu alam. Dia kata sebenarnya ayat tu asal-asalnya hafizu ala salawati was salatil asri. Lalu Allah Taala mansuhkan. Peringkat permulaan turun macam itulah. Dimansuhkan lalu ditukarkan hafizu ala salawati was salatil usta. Jadi bagi ulama yang berpegang kepada hadis riwayat Muslim ni, dia kata sembahyang asar. Kalau dia jumpa satu riwayat, tetapi kita tengok penghujung tajuk itu, Imam Muslim telah meletakkan kedudukan hadis itu bahawa ayat itu telah dimansuhkan. Ha, maka bila telah dimansuhkan, ulama jadi berbeza pendapat. Semayang ustaz tu semayang apa? Ha, kalau betul semayang ustaz tidak dinasahkan. Tidak ada pandangan yang boleh yang berbeza. Kalau hadis, tak ada ulama yang lawan hadis. Tak ada ulama yang berbeza dengan hadis. Cuma menentukan kedudukan hadis itu. Okey. Terus. Haddatsani an haddatsani wa haddatsani an Malik an Zaid ibn Aslam an Amr ibn Rafi' annahu qala kuntu aktubu mushafan li Hafsa ummul mu'minin fa qalat idza balagta hadhihi al-ayah fa azinni حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. Okay, terus. وحدثني عن مالك عن داود بن حسين عن ابن ينبوع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. Ah, dalam riwayat yang kedua sembahyang zuhur pula. Sembahyang zuhur duduk tengah-tengah kan. Okey, terus. Wa haddatsani an Malik annahu balaghahu anna Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Abbas kana yaqulani الصلاة الوسطى صلاة الصبح. Ah, jadi riwayat yang ketiga mengikut pandangan Serina Ali dan juga Ibnu Abbas, sembahyang wusta itu adalah sembahyang subuh. Okey, terus. Qala Malik wa qalu Ali ibn wa Ibn Abbas ahabbu ma sami'tu ilayya fi dhalik. Jadi Imam Malik kata perkataan Saidina Ali dan juga Ibnu Abbas, aku lebih suka apa yang aku dengar. Maknanya kalau Imam Malik dia suka, bagi dia cenderung kepada sembahyang apa? Sembahyang subuh. Ala kulli hal, jadi ulama berbeza pendapat dan masing-masing mempunyai hujah dan dalil masing-masing. Wallahu a'lam.